Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua kelas 8 Putri dan Putra SMP MBS Kampung Sawah. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wicaksono selaku guru IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru, bab 2 yang berjudul Pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Jadi pengaruhnya seperti apa, nanti akan kita bahas kurang lebih selama 10-15 menit. Tujuan pembelajaran kali ini di antara lainnya yaitu mengadakan kegiatan diskusi tentang mobilitas sosial. Jadi setelah kalian semua mendengarkan penjelasan dari Bapak, kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, lalu kerjakanlah tugas yang sudah Bapak lampirkan di tugas luring yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, materi kita untuk mengawali bab 2 ini, kita akan membahas tentang mobilitas sosial terlebih dahulu. Mobilitas sosial mempunyai pengertian yang sangat luas. Nah, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial merupakan suatu proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial ke kelas yang lain, dari kelas sosial satu atau ke kelas sosial yang lainnya. Perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu atau kelompok. Jadi, objek dari mobilitas sosial itu bisa dari individu atau bisa kelompok teman-teman. Pertanyaan lagi, mengapa individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial? Karena setiap individu atau setiap kelompok pasti ingin melakukan atau menginginkan yang namanya perubahan lah. Perubahan-perubahan inilah yang disebut dengan mobilitas sosial atau yang mengacu terjadinya mobilitas sosial. Mengapa kita perlu belajar mobilitas sosial? Jadi nanti kalau ada pertanyaan di PTS atau di PAS, nilai akhir semester, kalau ada pertanyaan, mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial? Jawabannya kurang lebih seperti ini, teman-teman semua. Kita dapat memahami tujuan individu atau tujuan kelompok melakukan perpindahan kedudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita dapat mengetahui, kita dapat memahami tujuannya Bapak dulu waktu kuliah itu untuk apa? Untuk memperbaiki apa? Memperbaiki ekonomi yang ada dalam keluarga. Itu contoh dari mobilitas sosial. Kita tahu, oh ternyata kalau teman kuliah itu sampai ingin cerdas, ingin pintar, ternyata dia ingin memperbaiki ekonomi di keluarganya. Itu salah satu tujuan dari apa? Salah satu tujuan dari mobilitas sosial, teman-teman. Itu yang akan kita bahas satu persatu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui pentingnya mobilitas sosial, pengertian mobilitas sosial, lanjut ada bentuknya, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial, teman-teman. Bentuknya ada berapa? Kurang lebih bentuknya ada 3. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Yang ketiga, mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga, mobilitas sosial lateral. Jadi, yang sering kita pelajari hanya ada 2, teman-teman semua. Ada 2 bentuk mobilitas. Yang pertama, mobilitas vertikal. Yang kedua, mobilitas horizontal. Tapi kali ini, kita akan bahas 3 mobilitas. Jadi, sudah dipecah menjadi 3 mobilitas. Mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, dan yang terakhir, mobilitas lateral. Yang pertama, kita bahas mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang kelompok atau individu yang tidak sederajat dari sebelumnya.
Ingat, perpindahan status sosial yang dimiliki individu atau kelompok yang tidak sederajat dari sebelumnya. Artinya apa, teman-teman semua? Bisa jadi mobilitas vertikal ini bisa jadi naik atau bisa jadi turun, teman-teman semua. Yang naik seperti apa, yang turun seperti apa? Yuk, mari kita lihat. Mobilitas vertikal yang naik yaitu mobilitas social climbing, atau bahasa ininya, bahasa ilmiahnya itu social climbing, namanya mobilitas sosial vertikal secara naik. Seperti apakah itu, teman-teman semua? Mobilitas vertikal naik menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Contoh, misalkan kelas 8, Alma menikah dengan Gubernur DKI Jakarta. Otomatis apa? Otomatis kelas sosial yang ada di dalam, melekat ada di dalam Alma, yang dulunya hanya wanita biasa, ketika dia menikah dengan Gubernur DKI Jakarta, kemudian dia naik kelas, tinggi kelasnya. Yaitu salah satu contoh dari mobilitas vertikal yang naik, teman-teman semua. Lah, bagaimana mobilitas sosial atau mobilitas vertikal yang turun, atau biasa disebut dengan social sinking, yaitu mobilitas vertikal yang turun? Contohnya misalkan menunjukkan perpindahan status atau kelas sosial seseorang menuju kelas sosial yang lebih rendah. Misalkan bisa dikatakan Anggi dulu seorang insinyur, dia seorang ahli dalam perkapalan. Ketika Anggi sudah menjadi insinyur dan bekerja di bidang perkapalan, kemudian si Anggi ini ketika dia sudah pensiun, dia tiba-tiba menjadi seorang petani. Itu salah satu mobilitas vertikal yang turun. Atau bisa jadi anaknya jadi seorang petani. Itu salah satu contoh dari mobilitas vertikal yang turun, atau social sinking. Kalau yang naik namanya social climb, social climb. Jadi ada dua jenis mobilitas vertikal, yaitu mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal yang turun. Lanjut. Nah, bagaimana dengan mobilitas horizontal? Kalau vertikal itu bisa naik atau bisa turun. Tapi sedangkan dengan mobilitas horizontal, itu artinya apa, teman-teman semua? Mobilitas sosial horizontal merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan yang baru, tapi yang sederajat atau yang sama. Mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Berbeda dengan mobilitas sosial vertikal. Kalau vertikal bisa naik, bisa turun. Misalkan di sini ada Al-Khalifi yang dulunya hanya menjadi seorang guru. 3 tahun kemudian Al-Khalifi ini menjadi seorang kepala sekolah. Itu adalah salah satu contoh dari mobilitas sosial vertikal yang naik. Sedangkan Al-Khalifi ketika dia sudah menjadi guru, ternyata dia turun menjadi seorang satpam misalkan. Itu adalah salah satu contoh mobilitas sosial yang turun. Nah, bagaimana contoh dengan mobilitas sosial yang setara atau yang horizontal? Contoh misalkan saudara-saudara Al-Khalifi ini menjadi seorang guru. Kemudian dia apa? Dipindah tempatkan. Tadinya ngajar di MBS Kampung Sawah, kemudian dia ngajar di MBS Jampang, teman-teman semua. Tapi statusnya sama-sama menjadi seorang guru, yaitu guru tahfiz misalkan. Itu sebutnya contoh dari mobilitas horizontal. Jadi hanya sama-sama menjadi seorang guru, hanya perpindahan tempatnya itulah yang menyebabkan contoh mobilitas horizontal, teman-teman. Jadi bisa dipahami, teman-teman semua. Semoga aja bisa dipahami. Kita lanjut, teman-teman. Contohnya seperti ini. Mobilitas horizontal. Contoh lain dari mobilitas horizontal. Seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit Bandung,
diharuskan pindah tugas ke Rumah Sakit Jakarta. Pada kasus ini, dokter tersebut mengalami mobilitas horizontal, yaitu perpindahan tempat kerja tetapi tidak mengubah status sosialnya, yaitu mobilitas horizontal. Jadi inti dari mobilitas horizontal yaitu perubahan yang tidak merubah status sosialnya. Sedangkan mobilitas vertikal yaitu perubahan yang merubah status sosialnya. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Kalau mobilitas vertikal ada dua. Mobilitas yang ketiga yaitu mobilitas sosial lateral. Nah, ini yang mobilitas yang jarang orang ketahui, teman-teman semua. Kurang lebih seperti ini. Mobilitas sosial lateral dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial permanen dan mobilitas tidak permanen. Jadi kalau mobilitas lateral itu, kalau horizontal tadi berkaitan dengan pekerjaan, kalau mobilitas lateral biasanya berkaitan dengan yang namanya tempat tinggal. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini, teman-teman semua. Bapak adalah salah satu contoh dari mobilitas lateral secara tidak permanen. Posisinya Bapak adalah orang Pekalongan, KTP-nya Bapak masih Pekalongan. Tetapi secara tempat tinggal, Bapak tinggal di Kota Bekasi. Itu salah satu contoh dari mobilitas lateral yang tidak permanen. Bagaimana yang permanen? Yang permanen bisa dikatakan kayak bedol desa, bermigrasi dan lain sebagainya. Yang tadinya orang Padang, sekarang pindah ke Jakarta dan menjadi orang Jakarta. Itu namanya contoh dari mobilitas lateral. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman semua. Semoga aja bisa dipahami. Ada tiga mobilitas, yaitu mobilitas vertikal, horizontal, dan lateral. Nah, sekarang faktor mobilitas sosial. Ada faktor pendorong. Faktor pendorong yaitu yang pertama, faktor struktural. Jadi bisa jadi struktur yang ada di masyarakat atau struktur yang ada di pemerintahan. Itu sama-sama saling mempengaruhi. Misalkan struktur yang ada di pemerintahan, ternyata ibu kota Indonesia jadi fix dipindahkan ke Kalimantan. Otomatis dengan dipindahkannya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke pulau dari Jawa ke pulau Kalimantan, otomatis itu yang akan faktor menjadi faktor pendorong berubahnya mobilitas sosial. Jadi orang berbondong-bondong ke sana. Kemana? Ke pulau Kalimantan karena ibu kotanya pindah di sana, Mbak. Atau yang sudah fix dan sudah pasti pindah yaitu para ASN yang bekerja sebagai abdi negara. Jadi mereka pindah semua ke mana? Ke Kalimantan. Yang kedua, faktor individunya. Seperti Bapak misalkan, faktor individu. Bapak ingin dari Pekalongan pergi ke Jakarta. Tujuannya untuk apa? Untuk kuliah, kemudian mencari pekerjaan. Tujuan yang khususnya apa? Untuk mencari kehidupan yang layak. Yaitu faktor individu, teman-teman. Atau faktor ekonomi. Para orang-orang Tegal datang ke Jakarta, datang ke Surabaya, datang ke Bandung. Mereka tujuannya ingin membuka warteg misalkan. Tujuannya apa? Ingin memperbaiki ekonominya mereka. Itu salah satu tujuan dari faktor ekonomi. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki ekonominya. Biar apa? Biar bagus, biar baik dan lain sebagainya. Karena apa? Di desa dia kurang. Akhirnya dia apa? Dia datang ke Jakarta, dia cari pekerjaan atau membuka warung makan misalkan. Itu salah satu faktor ekonomi. Faktor yang lainnya itu faktor politik. Faktor politik ini sangat erat kaitannya dengan pemerintahan, teman-teman. Biasanya seperti itu. Jadi contoh seperti halnya faktor politik, ayah si A dipindah tugaskan ke Bangka Belitung karena dia menjadi wali kota, yang menjadi bupati di sana misalnya. Itu salah satu contoh dari faktor politik. Faktor selanjutnya yaitu faktor pertumbuhan penduduk. Jadi bisa jadi ada dua, teman-teman semua, faktor pertumbuhan penduduk ini.
Yang pertama, faktor perubahan penduduk karena di tempat itu sangat padat penduduknya, akhirnya dia bermigrasi kemana? Ke Sumatera dengan penduduknya yang lebih relatif lebih sedikit. Atau bisa jadi karena penduduknya di situ sedikit, dia ingin bersosialisasi dengan masyarakat yang lebih banyak, akhirnya dia bermigrasi ke Jakarta dengan mayoritas penduduk yang lebih banyak. Jadi ada dua faktor tentang pertumbuhan. Yang terakhir yaitu kemudahan dalam mengakses pendidikan. Contohnya seperti orang-orang yang ingin kuliah di Jakarta. Tujuannya apa? Karena di sana akses pendidikannya gampang. Mencari beasiswa, mencari apa namanya pendidikan yang murah dan lain sebagainya. Mungkin kalau di kampung mahal teman-teman semua. Itu bisa jadi penyebab ya teman-teman. Yaitu penyebab dari kemudahan dalam mengakses pendidikan. Yaitu faktor pendorong. Faktor yang didorong, adanya faktor pendorong. Yang kedua, tadi ada faktor pendorong, sekarang ada faktor penghambat. Apa aja teman-teman semua, kira-kira kurang lebih sama seperti halnya faktor pendorong, ada 5. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, ada situasi politik yang tidak kondusif, bisa jadi ada gejolak di daerah-daerah masing-masing, ada peperangan, bisa jadi ada kisruh misalkan antara golongan atau kelompok. Faktor kebudayaan, oh ternyata ketika saya mau ke daerah Jakarta, misalnya dengan penduduk yang heterogen, dia nggak jadi takut, bisa jadi seperti itu teman-teman semua. Yang keempat, faktor diskriminasi. Nanti kalau saya datang ke sana, saya didiskriminasi, saya dianggap orang kampung, saya dianggap orang yang tidak tahu apa-apa, saya dianggap orang yang gaptek dan lain sebagainya. Dia kena ketakutan didiskriminasi dan bulan, kemudian itu menjadi faktor penghambat dari adanya mobilitas sosial. Akhirnya dia tidak jadi ke daerah tersebut. Yang kelima, yaitu jumlah keluarga yang banyak. Itu menjadi beban teman-teman semua. Coba aja bayangkan satu keluarga, anaknya ada 7 misalkan, dia ingin bermigrasi ke Sulawesi misalkan, tapi dengan biaya satu orang 2.500.000 kali 7 udah kelihatan teman-teman semua. Jadi itu kurang lebih ada 1.500.000 lebih, 1.700.000 bahkan. Belum lagi dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi faktor penghambat dari jumlah keluarga yang banyak. Jadi kalau lebih ada 5-5, ada faktor pendorong ada 5, faktor penghambat ada 5. Selanjutnya, saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, ada lembaga ekonomi. Ada lembaga, yang kedua, lembaga militer. Yang ketiga, ada lembaga pendidikan, organisasi profesi. Ada lembaga keagamaan, ada lembaga keluarga, dan ada lembaga politik. Yang di mana nanti ini akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Kurang lebih pada pertemuan kali ini kita sampai dulu di faktor pendorong dan penghambat. Selanjutnya akan kita bahas tentang saluran-saluran. Jika ada kata-kata yang salah, Bapak atas diri pribadi, Bapak mohon maaf. Jika ada teman-teman yang kurang begitu paham, kurang begitu memahami perkataan Bapak, nanti bisa chat atau komen di yang paling bawah, serta jangan lupa klik tombol klik like dan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.